إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik nabi dan sebaik-baik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Hari ini kita akan berbicara tentang masih lanjut masalah hisab, ya. Kita akan masuk ke dalam pembahasan apa yang ditanya dari seorang hamba. Yang ditanya dari seorang hamba ada dua hal besar. Yang pertama, mereka akan ditanya tentang amal perbuatannya. Yang kedua, mereka ditanya tentang nikmat. Nanti amal perbuatan apa aja? Allah SWT firman mengatakan dalam surat Al-Hijr ayat 92 sampai 93. Allah mengatakan فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah katakan, maka demi Rabbmu kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Ya. Kalau ditanya tentang amal perbuatan, ada perinciannya. Yang pertama, mereka akan ditanya tentang kesyirikannya. Apa pertanyaan tentang kesyirikan? Mereka akan ditanya tentang sekutu yang mereka selama ini yakini. Ya, sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Qasas ayat 62. Allah katakan wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'i alladziina kuntum tazumun. Dan ingat pada hari ketika mereka dipanggil. Ya. Allah berfirman dengan mengatakan apa? Di mana sekutu-sekutuku yang dahulu kamu yakini, kamu sangka. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menanyain mereka tentang masalah apakah sekutu yang tadi mereka berdoa kepadanya menolong atau tidak. Sebagaimana Allah katakan juga dalam surat Asy-Syu'ara ayat 92 sampai 93, Allah mengatakan wa qila lahum aina ma kuntum ta'budun min dunillahi hal yansurunakum aw yantasirun. Allah katakan dan dikatakan kepada mereka, di mana berhala-berhala yang kamu dahulu sembah, ya, kepada selain Allah, dapatkah mereka menolong kamu atau menolong diri mereka sendiri? Makanya ya ikhwah, orang yang musyrik ini adalah orang yang paling merugi dan paling menyesal dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena mereka enggak dapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Selama mereka belum bertobat dari kesyirikannya, ditambah lagi mereka mendapatkan kesengsaraan yang paling hina ketika di hari kiamat dan di padang mahsyar.
serta di neraka. Yang kedua, dalam amal perbuatan yang ditanya adalah janji. Maka hati-hati tentang masalah janji ya ikhwan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 34. Allah katakan wa ufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Allah katakan dan penuhilah janji. Karena janji itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, janji yang terbesar yang Allah akan minta pertanggungjawaban adalah janji kita sama Allah. Loh, kita punya janji sama Allah. Iya. Selama hidup kita ini sedang berjanjian sama Allah. Alias apa? Kita diminta buat ibadah. Dan itu alasan kita diciptakan. Ya. Makanya Allah mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 15, "Wa laqad kanu 'ahadullaha min qablu la yuwalluna al-adbara wa kana 'ahdullahi mas'ula." Allah mengatakan dan mereka sebelum itu telah berjanji kepada Allah tidak akan berbalik mundur. Ya. La yuwalluna apa itu? Al-adbar. Artinya mereka itu ketika Allah ciptakan, mereka membuat janji sama Allah. Kok bisa? Kita mungkin bertanya-tanya tentang permasalahan ini. Karena pada dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu mengambil perjanjian sama mereka di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Kita semua ini diambil janji. Kapan? Pada waktu di alam raya. Disebutkan wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Makanya kenapa Allah mengatakan supaya kalian enggak mundur. Karena Allah mengatakan dan ingat ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbinya. Jadi di dalam tafsir itu dikisahkan riwayat Imam Ahmad disebutkan, antum bisa dapetin di tafsir Ibnu Katsir, ada beberapa hadis. Di antaranya diambil dari tulang sulbi kemudian dijadikan sama Allah Subhanahu wa taala ruh-ruhnya anak Adam semua. Jelas? Jadi kita ini diciptakan dari mana? Ruh kita diambil dari tulang sulbinya Nabi Adam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan semua itu ruh. Setelah dijadikan semua itu ruh, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil janji kepada mereka semua. Di mana diambil janjinya? Disebutkan riwayat Imam Ahmad diambil jadinya adalah di Wadi Nu'man. Wadi Nu'man itu di Mekah. Pas hari Arafah. Kemudian Allah bertanya kepada setiap ruh. Para ulama khilaf di dalam tafsir masalah ini. Ada yang mengatakan sebagian ruh. Ya, sebagai perwakilan, ada yang mengatakan semua ruh. Dikatakan alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Mereka semua para roh mengatakan qalu bala syahidna. Kata mereka tentu kami bersaksi. Inilah perjanjian yang terjadi. Nah, pas kita ngomong kayak gitu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah katakan supaya engkau tidak mengatakan di hari kiamat bahwa kami ini lengah. Terhadap apa? Terhadap keesaan Allah Azza wa Jal. Terhadap bahwa sesungguhnya Allah satu-satunya disembah. Jadi enggak ada lagi alasan, oh saya enggak tahu. Makanya Allah sampai ambil kesaksian terhadap para roh. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan kullu mauludin yuladu al-fitrah. Setiap yang lahir dilahirkan berdasarkan fitrah. Artinya apa? Mereka itu suci,
Fitrah itu maksudnya mereka awalnya Islam. Paham di sini? Fa abawahu yuhawwidani au yunassirani au yumajjisani. Orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Maka dari sini setiap anak yang lahir, bahkan mereka meninggal sebelum balik, maka mereka tetap dalam posisi fitrahnya. Ini yang terjadi. Tapi orang tuanya yang bentuk bagaimana karakter anak ini ya ke arah keburukan. Karena kalau kita bicara kenapa kok tidak dikatakan Islam dalam hadis itu, karena Islam itu fitrah. Allah katakan fitratallahu allati fatara nasa 'alaiha. Fitrahnya Allah yang menjadikan manusia itu menjadi suci. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita di dalam perkara agama Islam ini, kalau orang tidak mengikuti agama Islam secara utuh, maka pada dasarnya mereka keluar dari fitrah. Jadi kalau orang mengatakan ngikutin Islam enggak sesuai fitrah, sebaliknya engkau keluar dari Islam enggak sesuai fitrah. Karena Islam Allah buat sesuai dengan fitrah manusia. Maka orang ketika menjalankannya dengan aturan yang benar serta ikhlas karena Allah, maka hidupnya jadi tenang. Jelas. Allah mengatakan famayuridillah ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Dalam surat Al-An'am ayat 125 Allah katakan barang siapa yang Allah SWT kehendaki kepada yang petunjuk, Allah akan lapangkan dadanya menerima Islam. Karena Islam ini, agama ini, ketika kita belajar dengan baik, maka agama ini fitrah dan agama ini yang menjadikan seseorang menjalannya, mereka berada di atas janji Allah yang benar. Makanya Allah katakan kepada Bani Israel dalam surat Al-Baqarah disebutkan, ya Bani Israel, adkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi. Ufi bi ahdikum wa iyaya farhab. Allah katakan, wahai Bani Israel, Allah nyebut orang Yahudi itu dengan dua panggilan. Yang pertama panggilan dengan kata-kata Bani Israel, yang kedua panggilan dengan kata-kata Yahudi. Para ulama membedakan dua panggilan ini. Kalau mereka dipanggil dalam posisi taat, mereka dipanggil dengan kata apa? Bani Israel. Ya. Karena Bani Israel ini, Israel ini namanya Nabi Yakub. Namanya Nabi Yakub. Namanya Nabi Yakub, namanya Israel. Anak-anaknya Nabi Yakub namanya Bani Israel. Ya. Awalnya dari Nabi Yakub. Turunannya Nabi Yakub itu namanya Bani Israel. Anaknya Nabi Yakub berapa totalnya? 12. Suku Bani Israel total 12. Dari semua anak-anaknya Nabi Yakub yang 12 tadi. Ya. Nah, Allah SWT manggil mereka dalam posisi taat. Tapi kalau lagi bangkang, Allah panggil apa? Yahudi. Allah mengatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dan enggak akan pernah ridho padamu orang Yahudi dan Nasrani sampai engkau mengikuti agama mereka. Nah, dalam posisi ini ya ikhwah, Allah katakan wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku berikan kepada kalian, tunaikan janji kalian kepada aku. Yang dimaksud tunai janji adalah di mana beribadahlah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Karena ingat, Allah sama kita itu punya hak. Apa itu? Dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Mu'ad bin Jabal, ketika Rasulullah SAW kata Mu'ad kuntu radifan an Nabi SAW, waktu itu aku gonceng Nabi SAW alal himar di keledai, gonceng Mu'ad ini digonceng sama Nabi, kemudian sambil tanya Rasulullah, ya Mu'ad atadri mahaqullah al-ibad wa mahaqul ibad ala Allah. Wahai Mu'ad, engkau tahu enggak hak Allah kepada hambanya dan hak hambanya kepada Allah? Kata Mu'ad, Allah wa rasuluhu alam, Allah dan rasulnya lebih tahu. Haqqullah al-ibad an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Ada dua. Dan dua ini jadi satu kaitan, enggak bisa pisah. Yaitu beribadah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya sama sekali. Jelas. Ini hak Allah terhadap apa? Hak kita, hak Allah terhadap hamba-Nya. Jadi Allah ini punya hak. Kalau kita menunaikan hak Allah dengan baik, maka kita pada dasarnya menunaikan perjanjian. Wa haqqul ibad. Wa haqqul ibad 'ala Allah.
dan hak hambanya terhadap Allah ada, yaitu alla yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Enggak mengadab orang yang enggak menyekutukan Allah sama sekali. Terus muncul pertanyaan di kepala kita, Ustaz, kalau saya pernah syirik kemudian taubat, berarti enggak termasuk hadis ini dong? Jawabannya gimana? Masuk hadis ini enggak? Pernah syirik terus kemudian taubat, kira-kira masuk perkara yang tidak menyekutukan Allah enggak? Kan pernah syirik. Lalu kalau tanya gitu gimana kira-kira? Apa jawaban untuk? Baik, pikirkan yang baik. Gak termasuk. Kenapa kok gak termasuk? Loh, hak hambanya terhadap Allah adalah tidak mengadab orang yang gak pernah menyekutukan Allah sama sekali. Syai'ah. Jelas? Nah, kalau orang gak pernah menyekutukan Allah, maka Allah gak mengadab dia. Jelas? Pertanyaannya, kalau ada orang yang melakukan syirik, kemudian taubat, apakah masuk dalam hadis ini? Gak bakal diadab. Masuk apa enggak? Masuk. Alasannya? Kan pernah syirik dia. Atau kalau tanya gitu gimana? Nah, saya jelasin. Muncul pertanyaan, loh, saya kan pernah syirik. Di sini kan tidak syirik sama sekali. Ada sebuah kaidah menjelaskan tentang masalah dosa. Orang kalau sudah bertobat dikatakan ada ibu minat dan bi kamaladan balah. Pegang ini baik-baik. Orang yang bertobat dari dosa kayak orang yang nggak punya dosa sama sekali. Ketika dia pernah melakukan kesyirikan, kemudian dia bertobat, pada dasarnya Allah hapuskan kayak dia gak melakukan kesyirikan itu. Jelas? Jadi apapun dosa seseorang, kalau sudah tobat sama Allah, maka kayak gak punya dosa. Semuanya hilang. Tapi tinggal satu sisi yang para ulama khilaf, catatan dosa. Ada yang mengatakan catatan dosanya hilang, ada yang mengatakan catatan dosanya masih ada. Jelas? Itu yang khilaf di antara para ulama. Tapi yang lainnya, dari mulai dosa dan hukumannya, semuanya Allah ilangin. Dan itu sepakat. Maka kaidahnya, orang yang bertobat dari dosa kayak gak punya dosa. Selesai. Ya. Maka di sini ya ikhwah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil perjanjian supaya mereka tidak berpaling. Ketika di hari kiamat ditanya janjinya, maka mereka harus memenuhi. Kalau ternyata mereka tidak memenuhi janji Allah dengan baik, maka mereka akan dimintain pertanggungjawaban yang berat. Makanya ada dua hal, yaitu masalah kesyirikan dan juga masalah janji, terutama janji kita sama Allah. Bagaimana janji kita sama manusia? Termasuk di dalamnya janji kita sama manusia. Makanya ketika kita berjanji, ya, Allah katakan apa? Wala taqullanna inni fa'ilu dhalika ghadan illa ayyasha Allah. Maka kalau kita janji sama orang, hati-hati ya ikhwan. Kita menyandarkan urusan kita sama Allah itu adalah perkara yang baik. Tapi kadang-kadang kita mengatakan insya Allah buat lari. Ngomong aslinya gak bisa, tapi ngomongnya insya Allah. Asli insya Allah itu kalau kita bisa, kita harus jalani sebenarnya. Paham ya? Tapi zaman sekarang enggak, diputar balik. Ngomongnya enggak bisa, larinya paling gampang apa? Insya Allah, biar enggak dikejar ya. Ini namanya salah kaprah masalah insya Allah. Padahal Allah mengatakan, janganlah kalian mengatakan saya pasti akan melakukan itu besok. Pasti. Ini enggak boleh. Kita cukup mengatakan apa? Memasrahkan, karena enggak ada yang tahu besok kita bakal gimana. Betul apa enggak? Kita enggak ngerti. Ya. Maka Allah katakan, kecuali engkau mengatakan dengan izin Allah. Dengan izin Allah itu artinya apa?
memasrahkan apa yang kita ingin lakukan kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau itu baik, maka Allah akan takdirkan itu. Kalau itu buruk di mata Allah, maka Allah akan tahan itu. Dan ini konsekuensi dari orang-orang yang meyakini dengan baik, mereka akan bertawakal dengan Allah dengan baik. Ya, bukan buat ngeles. Zaman sekarang kita mengatakan itu malah ngeles. Kemudian juga yang ketiga adalah yang ditanya adalah penglihatan, pendengaran dan amal hati. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Isra ayat 36, kata Allah, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Allah mengatakan, jangan engkau mengikuti sesuatu yang kau enggak tahu. Kenapa? Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, juga hati, semua akan dipertanggungjawabkan. Ini masuk ke dalam amal. Jadi ada berapa berarti? Kesyirikan, janji, serta anggota tubuh kita. Dari mulai apa? Pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Yang kedua, masuk tentang masalah nikmat. Allah katakan dalam surat At-Takatsur ayat 8, kata Allah, "Thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Ya ikhwah, ayat ini Rasulullah SAW sering ngingetin sahabatnya tentang perkara masalah ini. Di antaranya pernah Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab suatu siang menikmati air kurma dingin siang panas. Antum panas-panas minum yang dingin-dingin gimana rasanya? Enak kan? Enak kan? Rasulullah tiba-tiba ngomong apa? Datengin mereka berdua dengan mengatakan, "Latus aluna yawma idzin 'anil na'im." Kau akan ditanya tentang nikmat itu nanti dari kiamat. Ini yang membuat para sahabat itu selalu bertakwa sama Allah SWT. Karena Rasulullah sering ngasih peringatan masalah. Peringatan apa? Peringatan untuk selalu orang itu berpikir sekecil apapun nikmat yang Allah kasih ke kita bakal dipertanggungjawabkan. Makanya kenapa pertanyaan tentang nikmat ini panjang? Karena yang jadi permasalahan semua nikmat yang Allah kasih detail ditanya. Itu pertanyaan yang berpanjang. Terutama masalah apa? Harta. Dua pertanyaan sendiri yang buat seorang akhirnya tertunda masuk surga. Tertunda. Yang paling cepat siapa masuk surga? Orang miskin. Bahkan ketika Rasulullah SAW menjelaskan, ya, ketika Rasulullah SAW masuk surga bersama rombongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, di belakangnya dilihat kebanyakan yang ngikutinnya adalah orang miskin. Kebayang gak? Mereka masuk surga di awal bareng sama rombongan yang tanpa hisab dan bareng sama Rasulullah SAW. Orang miskin, kenapa? Sudah lolos dari hisab cepat soalnya. Yang di belakangnya orang kaya, telatnya gak tanggung-tanggung, setengah hari. Jangan ngitung setengah hari di sini, setengah hari di akhirat. Sehari di akhirat berapa? 1000 tahun. Dikatakan ka'alfisanati mimma ta'udu, sebagaimana 1000 tahun yang kalian hitung. Itu per hari di akhirat. Ini telatnya setengah hari. Berarti berapa telatnya? 500 tahun. Cuman ditanya masalah hisab, min aina tasabbu wa fima anfaqa. Dapat dari mana lari kemana? Dapat dari mana lari kemana? Antum diaudit habis. Dari antum balik sampai meninggal. Makanya jangan pernah bangga kalau punya duit banyak. Konsekuensinya panjang. Panjang kita. Orang miskin karena gak punya apa-apa, sudah. Selesai, maju dia. Yang ini belakangan. Ya. Makanya Allah SWT, Rasulullah SAW dalam hadis Imam Tirmidzi, ya, dihasankan oleh Imam Al-Albani, "La tazulu qadamu abdi qadamu ibni Adam yaumal qiyamah min inda rabbihi hatta yus'alu an khams."
Adanya riwayat mengatakan An-Arba di sini lima. Disebutkan kaki anak Adam itu gak bakal bergeser pada hari kiamat di sisi Rabb-nya sampai ditanya tentang lima perkara. Apa itu? An umrihi fima afna. Tentang umurnya dihabiskan buat apa? Kemudian wa an syababihi fima abla. Tentang masa mudanya. Ya. Dipergunakan untuk apa? Kenapa ditanya masa muda? Kok enggak masa tua? Dari semua kehidupan manusia yang paling fit dan yang paling dia melakukan aktivitas dengan luasa di masa muda, maka di hari itu penuh dengan kenikmatan. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan ya, tentang apa? Ingat lima perkara sebelum lima perkara. Tentang apa? Masa muda sebelum tua. Masa muda ya. Masa muda ini adalah masa, karena di dalam Al-Quran dan tafsir disebutkan orang menikmati dunia ini dengan baik. Dengan baik ya. Istilahnya antum makan gak pakai mikir. Mikir maksudnya apa? Ini komposisinya apa? Gak pakai kayak gitu. Kapan? Waktu muda. Kalau sudah masuk 40 ke atas, pakai filter makannya. Antum audit habis tuh makanan. Ada gulanya enggak ini? Kolesterol bahaya nanti, asam urat. Mikir 1000 kali, makanan aja mikir. Setiap suapan nanti, ah jangan lebih, bahaya nanti. Nah, kalau garam kebanyakan, darah tinggi. Serba salah kita. Memang kondisinya seperti itu. Karena yang bisa menikmati apa yang Allah dikasih di dunia dengan baik adalah orang muda. Makanya Allah tanya di posisi mereka paling menikmati dunia, tentang masa mudanya dihabiskan buat apa. Kemudian juga wa malihi min aina tasaba wa fima anfaqa. Tentang hartanya, dapat dari mana, lari kemana. Kalau dapatnya halal lari ke haram, kena di larinya. Tapi dapatnya haram, lari ke halal enggak mungkin. Karena sumbernya sudah bermasalah. Kadang-kadang kita berpikirnya apa? Dapat haram, set, tak buat infak ke masjid, tambah haram untuk. Nah, artinya beribadah kepada Allah dengan harta yang haram. Orang kalau sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan harta yang haram, konsekuensinya apa? Antum mau bicara infak sedekah apapun ya, kalau kemudian antum pakai harta yang haram, makanya berfikirlah dengan baik tentang permasalahan ini. Ada di dalam hadis Nabi SAW, orang kalau sudah memanfaatkan dengan harta yang haram, ibadahnya ketolak. Disebutkan di dalam riwayat Imam Tabrani ya, dalam kitabnya Mu'jamul Awsat, ketika seseorang berhaji kemudian mengatakan labbaik Allahumma labbaik, apa kata Allah? Dia akan dikatakan kepadanya la labbaika wala sa'daik, enggak ada panggilan bagimu dan enggak ada kebahagiaan bagimu. Kenapa? Zaduka haram wa nafaqatuka haram. Wahai juga ghair mabrur, zaduka haram, bahwa bekalmu itu haram. Wa nafaqatuka haram, dan nafkahmu ya, itu hartamu itu dari perkara yang haram. Maka hajimu enggak akan pernah mabrur. Dari konsep ini secara jelas bahwa ketika seseorang pakai ibadah dari awal yang haram, harta yang haram, diterima enggak sama Allah? Ketolak. Ketolak. Kalau sudah awalnya antum dapatnya haram, kemudian larinya ke halal, enggak menjadikan efek harta itu jadi benar. Jelas. Ya, makanya kita harus berpikir dengan baik masalah ini. Tetapi Ustaz, bagaimana dengan seseorang yang kemudian pakai harta riba,
dipakai, harta ribanya dikeluarin, dipakai buat nyumbang jalan atau keperluan kaum muslimin secara umum, ke masjid dan yang lainnya. Gimana kira-kira? Para ulama khilaf. Ada yang mengatakan bahwa, tapi secara mereka sepakat, orang yang pakai harta riba kemudian ngeluarin buat kebutuhan orang muslim secara umum, ya, maka orang ini gak dapat pahala. Tapi boleh, tapi gak dapat pahala. Mereka sepakatnya di gak dapat pahalanya. Jelas? Khilafnya di bagaimana pemanfaatannya. Itu khilaf. Ada sebagian, ya, yang mengatakan bahwa ini diperbolehkan. Kenapa? Karena dilimpar kepada kaum muslimin secara umum. Bukan cuma kebutuhan buat jalan, buat WC, enggak. Tapi secara umum. Bahkan ada yang memperbolehkan. Di dalam fatwa Syekh Jibrin, antum buka fatwanya. Itu memperbolehkan buat nyumbang masjid dan yang lainnya. Boleh. Paham ya? Tetapi ada lagi sebagian yang mengatakan enggak boleh. Tetapi sepakat bahwa orang yang ngeluarin dari yang harta riba tadi, dia keluarin kemudian dikasih, orangnya enggak dapat pahala. Karena itu hartanya haram. Itu sepakat. Enggak ada khilaf sama sekali. Ya, karena pada dasarnya apa? Buruk. Jadi sesuatu yang buruk lari ke baik enggak akan pernah memperbaiki kondisi. Paham kaidahnya? Jelas kondisinya? Wallahu a'lam bissawab. Terus kemudian yang berikutnya dikatakan juga yang kelima, wa madza amila fi ma'alima. Nah, hati-hati. Ditanya tentang apa yang dilakukan dengan ilmunya. Ya ikhwah, selama ini kita ikut kajian ditulis-tulis itu, bakal ditanya sama Allah, dihisab sama Allah, dipraktekin enggak yang dipelajari? Apa cuman tulisan lewat doang? Makanya coba di murajaah ya, untuk dipraktekin. Karena kita nulis banyak, ikut kajian bolak-balik hampir tiap hari, tapi habis itu tulisannya ditutup, ditaruh di rumah. Ya. Ingat yang kita pelajari bakal dihisab. Dengan hisab yang detail. Ya. Kemudian juga dari sini ya ikhwah, ada beberapa nikmat. Yang pertama adalah nikmat waktu di antaranya. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari, dikatakan ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Antum kalau sudah sibuk ngelihat orang santai, rasanya gimana? Enak ya. Dan ini realita. Kenapa juga saya ditanya, ya ikhwah, nikmat di dunia yang Allah kasih yang terbaik adalah sehat. Dunia. Dan nikmat yang Allah kasih ke kita yang terburuk, grade terakhir, tahu grade terakhir, paling jelek adalah harta. Orang sekarang dibalik. Ya, tapi orang sekarang sudah banyak sadar. Ketika kena COVID kemarin, banyak yang sadar. Ternyata sehat itu lebih nikmat daripada punya duit banyak. Tapi secara garis besar, ya, orang kadang-kadang berpikir kalau punya uang banyak, sehat itu bukan sebuah kenikmatan yang biasa, yang besar. Justru punya duit itu kenikmatan yang besar. Ini kejawab ketika Allah kasih kita wabah. Bahkan ya ikhwah, berapa banyak orang yang duitnya banyak, namun ketika mereka di atas kasur rumah sakit, maka yang ngerawatin dia lebih beruntung daripada yang dirawat. Betul apa enggak? Ketika dia ngeliat yang ngerawatin masang infus dan lain sebagainya, pikiran orang yang sakit apa? Enak ya, dia lebih kaya daripada saya. Kenapa? Karena sehat orangnya. Sedangkan yang ini
punya harta banyak tapi di atas kasur, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Ini menunjukkan harta nggak akan pernah membela pemiliknya. Ya. Kemudian nikmat masa muda, nikmat ilmu, nikmat harta, ya semua ini terutama nikmat harta. Makanya kemudian diriwayat Ibnu Majah Rasulullah menjelaskan yadkhulu fuqara'ul mu'minin al-jannah qabla aghnia binisfi yaumin 500 sana. Dikatakan orang fakir ya dari kaum mukminin akan masuk surga terlebih dahulu istilahnya sebelum orang kayanya setengah hari 500 tahun. Artinya di sini menunjukkan harta yang semakin banyak hisab akan semakin banyak. Maka jangan pernah remehkan. Nah, sekarang bagaimana cara hisabnya? Apakah sama antara ahli maksiat orang kafir dengan orang yang beriman? Sama apa beda? Sangat beda. Ada dua hisab besar. Yang pertama disebut dengan kata-kata al-ardu. Ard itu apa? Penam, ditampakkan. Artinya antum dihisab cuman global aja. Tahu global? Global dalam penghisapan seperti ini ya, ini dikhususkan untuk orang mukmin. Sebagaimana Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Inshiqaq ayat 7-8, Allah katakan fa'amma man utiya kitabahu biyamini fasawfa yuhasabu hisaba yasira. Ya, orang-orang yang diberikan catatan dari tangan kanannya, mereka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Dengan hisab yang mudah, bagaimana prakteknya? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya, disebutkan innallaha yudnil mu'min. Ya, innallaha yudnil mu'min fayadau alaihi kanafahu wa yastur. Allah itu pada hari kiamat akan mendekatkan orang yang beriman. Dideketin sama Allah, kemudian bagian sisi badannya diletakkan penutup. Kayak istilahnya dibuat private. Jelas ya? Sambil apa? Sambil Allah tanya. Fayaqulu ata'rifu dhanban kadza? Engkau kenal sama dosamu ini? Yang Allah perlihatkan sama dia cuman dosa kecil. Gedenya diapain? Ditutup. Makanya dalil ini menunjukkan catatan dosa itu gak hilang, catatannya. Tapi kalau dosa sama hukumannya diilangin sama Allah. Kapan? Pas waktu dia tobat di dunia. Tapi catatannya gak dihilangin. Nah, para ulama yang mengatakan catatannya dihilangin berdasarkan hadis ini. Ya, dia tanya, "Ata'rifu dhanban kadza?" Engkau kenal dosa ini? Artinya engkau pernah ngelakuin ini dosa. Maka dia mengatakan apa? "Na'am, ayya Rabb." Iya, saya pernah ngelakuin. Kemudian ditanya lagi, "Ata'rifu dhanban kadza?" Engkau kenal sama dosa ini? Maka dia mengatakan, "Na'am, ayya Rabb." Ya. Kemudian hatta qarrarahu bidhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halak. Maka kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala ya sampai apa? Ketika sudah diakui dosa-dosanya dan dia meyakini dia bakal celaka karena yang ditanya dosa semua. Tapi dosanya kecil ke kecil. Maka kemudian Allah mengatakan satartu halaka fid dunya wa ana aghfir lakal yawm. Di ujungnya Allah katakan, dulu di dunia aku tutupin dosamu, hari ini aku ampuni engkau. Ini sebagai apa? Rahmat Allah. Makanya orang yang beriman, padahal dia kan sudah bertobat, iya. Tapi Allah kepingin menunjukkan rahmatnya yang lebih besar lagi. Karena kaidahnya, gak akan pernah seseorang selamat dari neraka kecuali dengan ampunan. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Dan yang diharapkan sama seorang hamba yang beriman itu mana yang diharapkan terbesar? Dapat ampunan dulu atau masuk surga dulu? Persis.
Karena enggak mungkin orang masuk surga kalau enggak diampuni. Sedangkan kita orang yang gampang kepleset. Dan fokusnya orang-orang yang taat sama Allah, para sahabat dan setelahnya, mereka lebih banyak takutnya sama Allah. Kenapa? Mikiri dosa. Mereka enggak ngomong, oh pahala saya banyak. Karena ingat, enggak ada satupun kita dari mulai pertama diciptakan sampai terakhir, enggak ada satupun yang dapat bocoran amalnya diterima atau tidak. Betul. Maka fokus seorang apa? Sama dosa. Kalau orang mengatakan bahwa pahala saya banyak, aneh. Makanya antum tahu pahala antum banyak dari mana? Bisa jawab gak kira-kira? Gak mungkin. Ini yang antum harus pahami dengan baik, ya. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, kalau seorang hamba amalnya diterima, maka Allah kasih ciri-ciri. Apa ciri-cirinya? Di antaranya mereka takut, mereka khawatir amalnya banyak kurangnya. Itu ciri-cirinya. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 60, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilat. Mereka memberikan apa yang mereka berikan sedangkan hati mereka takut. Yang disebut memberikan yaitu apa? Di dalam tafsir disebutkan di antaranya sedekah. Sedekah tapi ketakutan. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, haulai alladzina yasumun wa yusalluna wa yatasaddaqun wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum. Tentang ayat ini kata Rasulullah, mereka itu orang yang puasa, salat, sedekah, sedang mereka takut enggak diterima amalnya. Jelas, ulaika alladzina yusari'una fil khairat, mereka yang justru berlomba-lomba melakukan kebaikan. Jadi orang istiqomah, para sahabat bisa istiqomah luar biasa ngikutin Rasulullah dengan begitu semangatnya karena mikiri banyak dosa. Jadi kalau antum sekarang berpikir saya banyak pahala, kalau ditanya mana buktinya, antum gak akan bisa jawab. Karena gak pernah ada yang dipocorin amalan antum diterima atau tidak. Yang benar, yang harusnya fokus adalah perbaiki diri kita dan bertobatlah dari dosa. Itu yang benar. Karena kalau karena setan tuh buat kita GR, buat berhenti dari amal. Orang berat, perhatikan, orang berat beribadah kepada Allah gara-gara ngerasa pahalanya banyak. Sedangkan mereka mudah deketin Allah dan memperbaiki diri karena ngerasa dosanya banyak. Jadi yang fokus di pikiran para sahabat pahala apa dosa? Dosa. Dan ini yang benar ya ikhwah. Makanya yang Allah tanyain apa? Pahala apa dosa? Dosa. Itu pelajarannya. Jadi berpikirlah nanti yang ditanya, ata'rifudun ban kada, engkau kenal sama dosamu ini atau enggak. Dan itu ditanya sama seluruh orang mukmin. Ya. Kalau sudah kayak gitu, setelah Allah ampuni, fayu'ta kitabahu hasanati. Ya, fayu'ta kitabahu hasanati. Maka dikasih catatan kebaikannya. Kebayang enggak antum? Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amman utiya kitabahu bi yamini fayaqulu ha'um qra'u kitabiy. Orang-orang yang diberikan catatan dari tangan kanannya, mereka mengatakan baca, mereka mengangkat kitabnya sambil mengatakan bacalah kitabku ini. Tahu kenapa? Di dalam tafsir mereka tidak dikisahkan ketika mereka dikasih catatan kitabnya, dibuka ternyata ada catatan keburukannya. Wajahnya ketakutan banget. Dibuka lagi ada catatan kebaikannya, senyum-senyum. Ini bicaranya orang mukmin atau kafir? Mukmin. Kanan tangan kanan masalahnya. Setelah itu dibuka lagi lembaran, ternyata catatan buruknya hilang semua. Berubah jadi catatan baik semua. Akhirnya saking senangnya sampai diangkat kitabnya sambil dibaca, dikatakan apa? Bacalah kitabku ini. Kayak orang dapat 100 semua. Itu yang terjadi. Dan itu cara Allah Subhanahu wa taala ya, menjadikan hambanya hisab gampang. Itu kayak gitu prakteknya.
paham sekarang? Artinya tetap dihisap kita, tapi diglobalin. Bahkan di riwayat yang lain, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk tanya dosa yang kecil dan tutupin yang gede. Sehingga di akhir hadis seorang hamba mengatakan, "Ya Allah, aku tidak melihat apa yang aku lakukan di sini." Yaitu apa? Kepikiran sama dosa gedenya. Jelas di sini. Jadi dia mengatakan dosa gede yang selama ini kok enggak ditanya? Kok ditanyain cuma dosa kecil semua? Ini cara Allah menghisap orang mukmin. Nah, oke. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan juga tentang orang yang masuk surga tanpa hisap. Berapa jumlahnya? 70 ribu. Yakin 70 ribu? Nah, berarti antum nggak belajar hadisnya lengkap. Saya jelasin. Hadis riwayat Imam Bukhari yang antum maksud adalah nomor 6541. Betul. Haulai ummatuka wa haulai sab'una alfan qaddamahum la hisaba alaihim wa la adzab. Kata mereka Jibril, itulah umatmu 70 ribu orang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adzab. Iya. Tapi hadis riwayat Imam Ahmad nomor 8707. Rasulullah minta tambahan lagi. Dari 70 ribu, Rasulullah minta tambahan lagi. Berarti lebih enggak dari 70 ribu? Lebih. Hadisnya apa? Rasulullah meminta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan, "Sa'altu Rabbi Azza wa Jal fa wa'adani ayudkhila min ummati 70 alfan ala suratil qamar lailatul badri. Fastazattu faradani ma'a kulli alfin 70 alf." Untuk tinggal itu. Ya, aku mohon kepada Rabbku, maka Allah menjanjikan untukku memasukkan dari umatku 70 ribu, ya, tanpa hisab tadi, mereka seperti bulan di malam purnama, bulan yang terang yang luar biasa, ya. Kemudian aku minta tambah, maka Allah kasih tambah setiap 1000 ditambahin 70 ribu. Jelas? 70 kali 70 ribu berapa? 400 juta. Itu totalnya. Setiap 1000 dapat tambahan berapa? 70 ribu. Nah, yang kita tahu set cuma 70 ribu. Lah umat dari umat Rasulullah ini panjang loh. Waduh, gak masuk nih kira-kira. Tapi setiap 1000 tambah lagi 70 ribu. Jadi kuotanya nambah ya, nanti tinggal hitung sendiri. Nah, yang jelas banyak. Kemudian yang kedua, dengan cara munakosha. Munakosha ini yang didetailkan gak ada maaf. Munakosha ini terjadi dalam dua kondisi ya, dimana orang ahli maksiat mereka bakal kena ini, sama juga orang kafir selain mukmin, mereka bakal kena ini. Istilah munakasyah di sini adalah dihisap secara detail dan gak ada yang tersisa. Semua ditanya habis dari pertama balik sampai terakhir. Sebagaimana Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan dalam kitab Fathul Bari, "Wal murad bil munakasyah al-istiqsa bil fil muhasabah wal mutalabatu bil jalil wal hakir." Wa tarkil musamahah. Na'udzubillah min dzalik. Yang disebut dengan munakasyah ini, pertama detail, ditanya secara rinci, jelas. Kedua, dituntut segala dosanya, yang besar dan yang kecil. Antum dosa remeh-remeh itu kena semua, gede juga kena semua, jelas. Yang ketiga, dan tidak ada maaf, semua bakal dibalas. Jadi munakasyah apa? Pertama audit detail. Kedua dituntut dosanya dari mulai yang kecil sampai yang gede.
Yang ketiga adalah tidak ada maaf, semua dihukum. Dari kondisi seperti ini, Rasulullah mengatakan dalam hadis Bukhari dikatakan manukisha udzib, barang siapa yang ditanya detail pasti kena adab. Ya. Bahkan Aisyah mengatakan alaisa yaqulullahu ta'ala fasawfa yuhasabu hisaba yasira dalikal ard. Ketika Aisyah bertanya, bukankah Allah berfirman Allah akan menghisab dengan hisab yang mudah, tapi tetap dihisab. Maksudnya apa? Dihisab ini ditanyain, kata Allah, kata Rasulullah apa? Itu hanya ditampakkan amal sebagian aja. Jelas? Ya kayak tadi, ditanyain cuma dosa-dosa kecil. Tapi kalau sudah kena audit detail, maka mereka akan berteriak. Ya, sebagaimana Allah SWT mengatakan di dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Allah katakan apa? Ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira. Allah katakan kitab apa ini? Tidak meninggalkan yang kecil sampai yang besar kecuali dihitung. Dan mereka mendapati apa yang mereka lakukan ada di depan mata. Maka orang yang mengatakan ini, ya, mereka pasti kena adab. Makanya mereka mengatakan apa? Celaka. Jelas? Sebagaimana Nabi SAW menjelaskan in awal nasi yuqda yawmal qiyamah alaihi rajul ustushida fa'utiya bihi fa'arrafahu fa'arrafaha ya ni'amahu qala fama amilta fiha qala qataltu fika hatta ustushitu qala qadabta walakin qatalda liqal iliqal huwa jari. Bahkan orang yang pertama kali ditanya adalah bukan orang kafir. Siapa yang ditanya? Orang muslim. Yang ditanya buat dimasukin ke neraka. Istilahnya penduduk neraka pertama kali adalah orang muslim. Kenapa saya bilang muslim? Kok enggak mukmin? Karena dia punya masalah di dalam amalnya, dalam masalah niatnya. Kalau dia beriman sama Allah, maka niatnya karena Allah. Tapi ini niatnya karena orang. Dia masuk dalam perkara apa? Riya. Jadi kena audit pertama adalah orang-orang riya. Rasulullah mengatakan manusia pertama yang dihakimi di hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Mati syahid ini menurut siapa? Menurut orang. Paham ya? Karena yang kita tahu dari orang apa? Cuman dohir amalnya. Sedangkan yang Allah audit apa? Hatinya. Makanya Ibnu Qayyim al-Jauzi menjelaskan mempelajari amalan hati lebih utama daripada mempelajari amalan anggota tubuh. Karena yang Allah nilai dari seorang di awal hatinya. Ini yang bahaya. Nah, di situ Allah menampakkan nikmatnya selama di dunia. Kemudian Allah tanya, engkau melakukan nikmat itu untuk apa? Kata dia apa? Aku membunuh di jalanmu sampai aku mati syahid. Allah ngomong apa? Bohong. Engkau membunuh untuk dikatakan apa? Dikatakan pemberani. Kalau kita bilang kayak patriot, pahlawan, model kayak gitu deh. Ya, faqad kil, engkau sudah mendapatkan apa yang engkau inginkan. Yaitu apa? Orang sudah mengenalmu sebagai apa? Pemberani, sudah dapat. Thumma umira fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya fin nar. Antum tahu? Diperintah, Allah memerintahkan kepada siapa? Malaikat. Buat apa? Orang ini ditelungkupkan wajahnya diseret. Jadi yang digerus pertama kali apa? Mukanya. Kenapa? Karena mereka mencari wajah yang lain, bukan wajah Allah. Maka Allah hinakan hal yang paling terhormat, wajahnya. Digerus, kemudian dilempar ke neraka. Kemudian yang kedua, ada orang yang kemudian belajar ilmu agama sama belajar Al-Quran. Yang satu disebut sebagai orang yang berilmu, yang satu disebut sebagai qari. Yang ketiga adalah orang yang suka sedekah. Apa yang terjadi?
tiga jenis orang ini yang melakukan, karena manusia begitu dimasukkan neraka, di akhir hadis di riwayat yang lain neraka baru dinyalakan. Berarti mereka sebagai apa? Bahan bakarnya. Ya ikhwah, mereka bukan musyrik dalam artian apa? Musyrik yang besar. Tapi mereka musyrik kecil. Justru Allah paling benci sama mereka. Makanya grade pertama masuk neraka, jadi bahan bakar. Jadi nyalanya api itu dari apa? Batu sama mereka ini. Baru dinyalain loh sama Allah. Kita mungkin berpikir, loh Ustaz, mereka kan masih disebut sebagai Islam. Betul apa enggak? Tapi kita gak bicara mukmin, Islam istilahnya. Mereka punya iman tapi, tapi bukan iman yang sempurna. Ya. Nah, mereka disebut sebagai Islam, tapi kenapa masuk neraka duluan? Syekhul Islam Taimiyah mengatakan, pegang ini baik-baik. Kata Syekhul Islam Taimiyah, manusia yang terbaik adalah para nabi, dan manusia yang terburuk adalah ya, orang-orang yang mengaku man tasyabbaha bihim yuham annahu minhum wa laysa minhum. Barang siapa yang niru seperti para nabi, niru secara fisik jelas, dan mereka ngaku-ngaku kayak para nabi amalnya, padahal mereka enggak termasuk dari itu. Yaitu apa? Hatinya bukan untuk Allah. Dia cuma menampakkan kebaikannya di depan siapa? Manusia, dan menampakkan keburukannya di depan Allah. Orang yang kayak gini Allah paling benci, luar biasa. Makanya dimasukin neraka pertama kali, penghuni pertama. Jelas? Hati-hati masalah ini. Karena cuman beda di niat doang, tapi itu fatal. Ya. Maka dari sini mereka bakal kena adab. Dari apa? Dari mulai yang kecil sampai yang gede, dan gak ada maaf. Semua penduduk neraka, hatta yang muslim, nanti bakal keluar. Mereka akan diadab dulu untuk mempertanggungjawabkan semua dosanya secara detail. Siapa mereka yang dikasih catatan amalnya dari tangan kiri? Tapi ada enggak masuk neraka tanpa hisab? Tanpa hisab. Ada enggak? Ada. Yang gimana? Jenis yang ketiga, yaitu menerima catatan amalnya dari belakang punggungnya. Allah katakan apa? Fasaufa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Itu direct. Dikasih dari belakang punggung, langsung teriak, celaka, lempar. Ini namanya masuk neraka tanpa hisab. Tidak pakai dihisab, sudah jelas. Jelas. Tapi karena ada orang kafir yang dihisab, ada. Karena orang kafir ini disebutkan berbagai macam tingkatannya. Apa dalilnya orang kafir tingkatannya bermacam-macam? Sebagaimana Rasulullah Allah SWT berfirman, innal munafikina fi dharkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu di keraknya neraka. Orang munafik yang dimaksud di sini adalah munafik-munafik i'tiqadi. Yaitu munafik secara keyakinan. Ya ikhwah, munafik secara keyakinan itu mereka menyembunyikan kekafirannya dan menampakkan keislamannya. Mereka disebut muslim atau kafir? Kafir. Kalau secara keyakinan maka disebut kafir. Dohirnya Islam tapi batinnya kafir. Dan munafik inilah yang terjadi zaman Nabi SAW. Rasulullah menyebut mereka munafik itu adalah munafik i'tiqadi. Tapi kalau seseorang contoh wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana, kalau berjanji diingkari, kalau dikasih amanat khianat, itu munafik amali. Nifak yang secara amal. Kalau secara amal mereka bukan orang-orang yang mereka masuk neraka selamanya, dan bukan di keraknya, jelas. Secara amal, karena mereka nanti bakal ditanya tentang permasalahan tadi itu. Tapi secara amal mereka mendapatkan dosa
besar. Jelas? Tapi tidak masuk neraka selamanya. Sedangkan yang dikeraknya neraka tadi disebutkan, fidir kil asfal minanar, adalah munafik yang keyakinan. Karena Allah mengecap mereka adalah orang kafir, walaupun mereka menampakkan keislaman. Kayak siapa? Abdullah ibn Ubay ibn Salun, pemimpinnya orang-orang munafik. Itu munafiknya munafik etikodi. Jadi pada dasarnya mereka mihak kepada siapa? Kafir Quraisy. Mereka meyakini mereka itu menolak Islam, tapi karena untuk nutupin kamuflase aja. Jelas? Masih ada waktu? Selesai ya? Pertanyaan. Insya Allah yang berikutnya kita akan membahas tentang masalah kisos. Cara Allah habis tadi dihisap masuk neraka kan? Nah, bagaimana cara Allah mengkisosnya? Karena kalau sudah kena hisap detail, semua kita bakal kena adab. Gara-gara antum dosa kecil remeh sampai dosa yang gede. Ya. Ini dari ibu-ibu ya? Ya. Yang dari bapak-bapak dulu ada pertanyaan? Ya, fadhil. Hadis itu berbicara tentang permasalahan ketika seseorang. Jadi Rasulullah menjelaskan Allah itu senang menerima taubat hambanya lebih senang daripada seorang hamba yang mereka itu berjalan ya di apa padang pasir, sedangkan dia punya unta, untanya itu ada bekal. Jelas ya? Ada bekalnya, tiba-tiba untanya hilang. Sedangkan dia ngelihat semuanya pasir. Kebayang enggak? Dan di akhirnya dia apa? Putus asa. Karena mau jalan kemana? Sudah kehausan dan lain sebagainya. Pasrah kan sudah? Dia duduk di bawah pohon. Maka tiba-tiba Allah kembalikan untanya di depannya plus bekal-bekalnya semua. Maka saking senangnya itu hamba sampai dia mengatakan ana rabbak wa anta abdi. Ya Allah, aku ini Tuhanmu dan engkau hambaku. Begitu senang karena apa? Ketemu sama bekalnya tadi. Maka Allah lebih senang menerima taubat hambanya, lebih bahagia daripada hamba tadi. Digambarannya seperti itu. Dan itu bukan posisi masuk surga. Artinya gambaran tentang bagaimana Allah senang menerima taubat hambanya. Maka orang yang paling mulia yang Allah SWT lihat adalah ketika seorang hamba berdosa kemudian bertobat kepada Allah SWT. Karena amal taubat istighfar ini adalah amal yang Allah paling senangi. Bahkan di dalam hadis yang lain dikatakan lau lam tudnibu la khasyitu alaikum la dahaballahu bikum. Kata Rasulullah dalam hadisnya, kalau kalian enggak berbuat salah, maka Allah akan binasakan kalian. Diganti dengan kaum yang berbuat salah kemudian bertobat. Paham ya? Mungkin kita berpikir dulu, Ustaz, orang kalau enggak berbuat salah kok kayaknya tambah Allah enggak senang. Mungkin kita berpikirnya seperti itu. Betul enggak? Ya. Konsep ini ada jawabannya di hadis yang lain. Di mana Rasulullah mengatakan lau lam tudnibu la khasyitu alaikum akbar min dzalik. Kalau kalian tidak ngerasa berbuat dosa, aku takut perkara yang lebih parah daripada dosa. Yaitu apa? Bangga diri. Al-ujubul ujub. Kenapa bangga diri? Al-Imam Munawi menjelaskan tentang masalah di sini. Orang kalau istilahnya berbuat dosa, ngerti, sadar dia salah,
konsekuensinya apa? Orang kalau sudah ngerti salah, konsekuensinya apa? Nah, berarti harapan tobatnya gede gak? Besar. Tapi kalau orang sudah bangga diri, ngerasa amalnya banyak, ngerasa pahalanya banyak, mungkin gak diharapkan tobatnya. Nah, sudah. Bahannya di situ. Sedangkan manusia ini salah bolak-balik, betul enggak? Mana yang lebih ngeri? Ngerasa salah atau ngerasa punya amal soleh? Yang lebih ngeri yang mana? Yang lebih bahaya? Ngerasa amal solehnya banyak. Paham? Jelas. Dan dari situ akhirnya dia berat buat balik sama Allah. Jadi yang selama ini dasarin orang susah buat ibadah karena ngerasa pahalanya banyak atau enggak dia memang malas. Antara itu sudah. Dia memang orang yang lalai, ya, tahu bahwa ibadah itu penting tapi karena lalai malas akhirnya enggak mau, atau enggak yang sombong tadi. Yaitu ngerasa pahalanya banyak sehingga kalau disuruh ibadah tepat waktu dan lain sebagainya, ah, saya kan insya Allah nanti masuk surga, gak harus capek-capek. Betul gak? Makanya lihat, ketika Rasulullah SAW dikatakan bahwa Nabi SAW dosanya semua diampuni sama Allah, ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, ya, dosa yang dulu sama yang dosa yang akan datang. Berpikirnya orang secara umum apa? Enak ya gak sholat. Betul apa enggak? Karena itu manusia dan itu yang bahaya. Tapi Rasulullah justru mengajarkan kepada kita sesuatu yang lain. Rasulullah ketika ditanya, engkau melakukan ini sedangkan Allah mengampuni dosamu yang dulu dan yang akan datang, kata Rasulullah, afala aku na'abdan syakur. Bukankah aku seharusnya menjadi hamba yang bersyukur? Artinya apa? Orang itu tambah terus-terus sama Allah, dekat-dekat-dekat. Semakin Allah kasih anugerah, semakin dekat. Itu yang benar. Yang berpikir orang yang salah mengatakan semakin dikasih tambah santai. Itu manusia yang mereka berjalan dengan hawa nafsunya. Jelas. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian juga hubungan dosa dibuka Allah atau ditutup Allah pada saat hisab. Bagaimana kalau banyak baca Allahumma afun tuhibbul afwa fa'fu anni, kemudian doa tersebut hanya dibaca di bulan Ramadan? Masya Allah. Ya, perhatikan baik-baik ya ikhwah. Kita balik masalah, berarti banyak yang gak paham tentang permasalahan istighfar. Antum harus paham masalah ini. Saya kepingin ada yang bacain surat Fusilat ayat 6. Ada yang buka? Surat Fusilat ayat 6. Iya, dibaca artinya. Katakanlah bahwasanya aku hanyalah seorang manusia seperti kamu, diwahyukan kepadaku bahwasanya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Terus. Maka tetaplah pada jalan yang lurus menuju kepadanya dan mohonlah ampun kepadanya, dan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang memperkutukkan. Dan mohon ampun kepadanya. Dan mohon ampunlah kepadanya. Ayat itu mengatakan kul innama ana basyru mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fastaqimu ilayhi wastaghfiru. Allah katakan secara jelas. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku manusia seperti kalian, diwahyukan kepadaku Tuhan kalian adalah satu. Maka istiqomahlah dan istighfar.
Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan tentang tafsiran ayat itu bahwa istighfar merupakan bentuk istiqomah. Kenapa Allah memerintahkan habis istiqomah istighfar? Karena setiap orang yang istiqomah itu ngelakuin kesalahan enggak? Untuk mereka tetap bisa istiqomah, mereka harus butuh istighfar. Berarti orang yang beristighfar enggak nunggu dia ngerasa salah. Karena mana yang lebih banyak? Dosa yang kita lakukan terasa atau tidak? Yang mana? Yang enggak kerasa. Maka istighfar termasuk istiqomah, enggak bisa lepas. Jadi istighfar sama istiqomah ini satu kesatuan. Istighfar itu bagian dari istiqomah. Buktinya apa? Rasulullah yang maksum, Rasulullah mengatakan wallahi la astaghfiruna fi kulli yawmin akthar min sab'ina marrah wa fi riwayah mi'ata marrah. Demi Allah, aku minta ampun sama Allah dalam sehari 70 kali. Lebih dari 70 kali, di riwayat yang lain 100 kali. Ini menunjukkan orang yang semakin taat sama Allah, maka semakin kuat istighfarnya. Jadi kalau orang berpikir berarti minta ampun sama Allah ngomong ini cuma di Ramadan, enggak. Harusnya dia minta ampun sama Allah terus. Sampai Rasulullah juga mengatakan man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang membiasakan dirinya istighfar lazim terus, kebayang enggak antum? Ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan dari setiap gundahnya ya ketenangan. Dari setiap apa? Kesempitannya jalan keluar dan diberikan rezeki dari sisinya tidak disangka-sangka. Bahkan Syekhul Islam Taimiyah mengatakan bahwa istighfar merupakan doa terbaik. Antum tahu doa terbaik? Antum kalau mau doa antum makbul, di antara yang menyebabkan doa itu semakin kuat di hadapan Allah ketika kita iringi doa dengan tobat. Kok bisa? Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, innallaha la ya'jabu minal abdi idza qala la ilaha illa anta inni qad dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Kemudian Allah mengatakan, alima abdi annallahu rabban yaghfir wa yu'aqib. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah itu kagum sama seorang hamba. Kagum, tahu? Gara-gara apa? Apabila dia mengatakan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali engkau. Sesungguhnya aku telah mendolimi diriku sendiri. Maka tidak ada yang bisa mengampuni dosaku kecuali engkau. Jelas? Maka kemudian Allah mengatakan, hambaku sadar. Dia punya Allah yang bisa mengampuni dosanya dan bisa menghukum karena dosanya. Jadi selama ini kalau kita mengatakan istighfar itu cuma buat yang salah, antum salah besar. Justru orang kalau mau istiqomah maka istighfarnya jalan juga. Paham? Bahkan Syekhul Islam Taimiyah mengatakan mengucapkan syahadat la ilaha illallah dengan ketulusan ya, dan juga keyakinan akan menghilangkan kesyirikan secara keseluruhan, yang kecil maupun yang gede, baik sengaja ataupun enggak sengaja, dari pertama sampai terakhir, yang tersembunyi sampai yang nampak. Maka la ilaha illallah mengenai seluruh sifat-sifat kesyirikan tersembunyi dan yang kemudian yang halus. Dan istighfar menghapus sisa syiriknya. Karena syirik itu punya dampak enggak? Nah, dampaknya diilangin pakai istighfar. Makanya istighfar itu doa yang terbaik. Antum pikir cuman dengan tauhid tok kemudian hilang yang kecil-kecil sisanya. Sisanya itu dihapus bersih sama Allah dan enggak ada efek sama sekali kalau antum istighfar. Jelas. Makanya istighfar itu luar biasa. Bahkan istighfar mendatangkan kebaikan. Buktinya apa? Nabi Nuh ngomong sama kaumnya buat minta ampun sama Allah, Allah jawab dengan dunia semua. Dalilnya surat Nuh ayat 10-12. Di mana Allah mengatakan fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa 'alaikum idrara wa yumditkum bi amwalin wa banin.
Ya, wa yumditkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhar. Semua itu dunia, turun hujan dunia bukan. Dapat harta anak dunia bukan. Diairkan sungai, ditumbuhkan kebun dunia bukan. Dunia, padahal perintahnya apa? Minta ampun sama Allah. Dunia apa akhirat? Akhirat. Amal akhirat Allah bayar pakai dunia full. Hal ini ditafsirkan juga para ulama bahwa seorang tidak hanya mendapatkan ganjaran ukhrawi dibalik ketaatannya, tetapi mereka juga mendapatkan ganjaran duniawi sebagaimana disebutkan dalam tafsir Mawardi. Gara-gara apa? Istighfar. Artinya semua amal soleh, semua amal soleh itu Allah kasih dunia akhirat. Sampai kemudian sebagian ulama tafsir mengatakan bentuk su'udun kepada Allah kalau orang cuma meyakini Allah balas akhirat. Berarti kita semua buruk sangka. Su'udun loh. Ah, paling kebalasnya akhirat toh. Su'udun nanti. Jelas ini. Yang berikutnya.